Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد في العالمين إنك حميد مجيد وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سهر على الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سربت أن تدعوكم على ذلك أنك حاضر يد الله الحضير segala puji hanya milik Allah. Kita datang bertakbir, bertahmid dan syukuri pampinya mengekar yang Allah subhanahu wa ta'ala. Anggap ada kesyukur kasih kuntuk pampinya menikah dikasih yang ketok tunggal dan kesesan negara yang Allah subhanahu wa ta'ala. Kita membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala karena dia kuasa mencipta sepat jari di lutinan dan pancar karya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna halakanakum minta kedua Musa wajalnakum su'ubah wa kabaylah ta'ala. Tanpa kuasaan Allah, kita membesarkan Allah SWT karena dulu kita tidak ada. Lalu kemudian Allah menciptakan kita sebagai manusia dapat jari kekurangan yang mampu baik. Pada hari ini kita membesarkan Allah, memuji Allah SWT. Alhamdulillah, Allahu Akbar. La ilaha illallah wa Allahu Akbar. Karena setuju-tujuin kami mantinan kuasa. Tidak berinsul memasak alikaran Allah SWT. Tidak makan mentina sidatan yang puji mas tangan ini karena Allah subhanahu wa ta'ala kasih kuntuk apinya maniak ini kasih agar ini pada luar maupun di kamar-kamar termasuk akan datang bertunas di sini karena Allah subhanahu wa ta'ala wa ma min ta'batin fil ardi illa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekali-kali apinya maniak misalnya ngasih maris kuntuk mahlukan ini mas tangan ini bertunas di sini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah kita memuji Allah, kita membahasakan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ungkapan karena rasa gembira kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi hari ini anak-anak kita bergembira, anak-anak tak bergembira ranu-ranu-ranu karena di alas kebarangkali karena memakai baju baru, makan yang berlimpah, minuman dan seterusnya. Boleh jadi bergembira, alhamdulillah. Ini merupakan batin kegembiraan yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa bergembira menyambut bulan Ramadan, sungguh diharapkan jasadnya tersentuh di neraka. Belajar dari kegembiraan kita subhanallah karena berbaikan iman. Tetapi pada hakikatnya kegembiraan ini sebagai orang-orang beriman sesungguhnya dengan datangnya Ramadan adalah merupakan kenikmatan yang besar. Anggap saja sahabat dan tuan-tuan malam ini yang hadir kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan annarumal lan balalul bagaimana tidak bernilai kenikmatan 10 hari pertamanya adalah rahmat pangamasyah. Maka setiap orang berhak untuk mendapatkan 10 hari yang kedua mendapatkan daripada ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi 10 hari yang ketiga adalah mendapatkan pembinaan harta pakamilan karena Allah subhanahu wa ta'ala bertumpin api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Hakikat yang kedua, sehingga kita bergembira, kita mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Karena sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW menjanjikan man shoma ramadana imanan wa ihtisab. Inai-inai puasa selama sebulan bulan lalu imanan wa ihtisab, dengan keyakinan yang pasti tanpa kitunentun, dengan perhitungan kira silatan membatalkan puasa kira pena, maka sungguh Allah ampunkan dosa-dosa di masa lalu setahun pun Allah ampunkan subhanallah. Bukankah ini merupakan kegembiraan karena orang yang tidak terlalu hadir yang mulia. Sarebat kan tatu aku melabrikan yang kalian Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kegembiraan yang tidak ada pentingnya, tidak kalah pentingnya hadirin mulia, yang kita rasakan
kembali suci pada hari ini. Seluruh dosa-dosa kita lampunkan subhanahu wa ta'ala. Belum lagi kemirahan tidak terkira dengan datangnya Ramadan, dihadirkannya Al-Quran. Subhanallah, sahur Ramadan al-Nadhi unzila fihi al-Quran mudallin nas wa bayyinat innal huda wal furqan. Dibanaunya supaya Al-Quran sebagai pedoman bagi jodoh melarikan penyiasat dengan tala santa dipengadikan dan jampak-jampak pada dunia kota yang ngasih bagi jodoh melarikan dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarabat dan totok malam dikainya kehadir Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Belum lagi kegembiraan yang dahsyat adalah dengan turunnya di malam Lailatul Qadar. Sahur Ramadan diturunkannya malam Lailatul Qadar inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh di malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Qur'an subhanallah yang mana nilai ibadahnya pada malam ini min alfi syahr. Sama kita beribadah 1000 bulan atau sama kita beribadah 1,70 tahun, 83 tahun. Bukankah satu kenikmatan yang besar ibarat gaji ganjil dino? Subhanallah, satu malam saja di malam Lailatul Qadar itu gajinya 83 tahun. Karena jika gaji ganjil dino, sifat-sifat tajakian zaman digaji kenikmatan 83 tahun. Bukankah ini merupakan karunia dan kenikmatan yang besar hari yang subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Sarebatan tetuaku malam di kenek hadir. Ramadan merupakan pembangkit dosa-dosa di masa kita lalu. Maka Ramadan di bulan Ramadan ini ya, sesungguhnya iblis menangis mati-matian. Angga baik. Karena si tauki penuh nagoda supaya menjerumuskan kita ke jurang-jurang kebinasaan. Tetapi berkat datangnya Ramadan di hari Idul Fitri, maka seluruh dosa-dosa kita lampung. Bukankah ini merupakan kegembiraan yang besar? Orang-orang kita tak patut subhanallah. Saya dapatkan total melakukan kaya. Maka kembali Idul Fitri, kembali suci, merupakan lambang bagaimana kita kembali kepada Allah SWT. Bagi Tuhan yang menentang kesekitan. Saya dapatkan total melakukan yang kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun pada dasarnya kata kasana pakyatan Allah yang menghadap mereka dengan Allah SWT, harusnya kasana pandokata, tangkasana pencinta, tangkasana limanta, tangkasana bangkit, tanda seterusnya. Inilah hakikat yang dikendaki puas. Maka tidak heran Allah SWT mencanangkan orang-orang bertak, orang-orang yang mendapatkan puasa, hakikat puasa itu sungguhnya mendapatkan intak. Subhanallah. Apa itu takwa hadirin yang mulia? La'allakum tattaqun. Tujuan-tujuan yang dikendaki Allah SWT diturunkannya puasa ini, setiap orang mencapai sifat takwa. Apakah yang ketinggalan dan takwa? Yang ketinggalan ketundukan. Ketundukan yang entengan parintah, kaukan parintah, ketundukan yang adilah perpisahan. Inilah hakikat yang dikehendaki oleh semua akan turunkannya kuasa. Dan terdahsyat lagi kenikmatan yang besar gantungnya. Kenikmatan ini diberikan kepada setiap manusia ini, mencapai lalat takwa. Bukankah Allah SWT janjikan mayat takillah yaj'allahu maharaja. Inai-inai tahu neratin sumpah sifat takwa, maka yaj'allahu maharaja. Disarai solusi batu risiko untuk persoalannya kena dalekan. Kuna neratin sumpah penjemblengan Ramadan selama sebulan, pencapaian takwa, kuna neratin sumpah sifat takwa, sifat katumruka, maka Allah karuniakan yaj'allahu maharaja. Asarai kipat solusi dari risiko untuk persoalan yang kena dalekan. Entahkah persoalan lamun-lamun tak boleh jadi, entahkah persoalan kolong-kolong tak boleh jadi, entahkah persoalan kampung tak boleh jadi, anak-anak tak banyak pada seterusnya, Allah akan berikan solusi. Wa yasibu min haitsu la yahtasibu. Allah akan berikan rezeki dari sangka-sangka subhanallah. Ini merupakan karunia yang besar baginya Allah Subhanahu wa ta'ala melatih kehendak-Nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terlebih lagi hadir yang mulia, bukankah Allah SWT mencanangkan buat tasawuf waktu fa'inna hayrazat taqwa iya minna hukum kamina malakiri wa tasawuf fa'inna hayrazat taqwa hukum kamina malakiri karlino dikubur pada masa alam-alam selanjutnya merupakan hukum untuk mawari yang kena bumi situ tidak nabar ingapai subhanallah. Begitu dasar kenikmatan takwa ini Allah canakan kepada kita ketika kita mencapai mendapatkan kuasa yang betul-betul dikendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari pertentuan Tuhan malah berikan kehadiran
antara kamatanjaan yang sumpeng takwaya dan yang kinibalak. Antara matanda-tandana, punan ini kinibat lalua pada hari yang hadir yang mulia, terdapat tentu aku malah berikan yang kehadir para Nabi, Nabi Musa alaihissalam, tergambar aja di awal sana sakan Raja yang zalim, jahit antaran, tukang sihir 70 ribu. Tapi perintah yang memang membantu untuk bagi dakwah kepadanya. Tapi Nabi Musa memang ada kekhawatiran malah kita sifat takwa di kalian turun. Karena perintah negara Allah SWT, maka dia datang. Nabi Ibrahim alaihissalam sifat takwanya muncul. Di surah nyara ibadah kita mari betul lah ya. Anjuin tina balana, tina birhan tertanjir, tina jadi hidupna. Apalagi tetangganya tina memang. Tetapi sifat takwa, sifat takluk, sifat tunduk di kalian. Bawa saja. Petunjuin tina berpula madu sarapat tertentu aku malah berikannya kali. Ini suruh tahu aku pilih. Ismail masih merah. Tetapi sifat perintah, sifat takluk yang di didapatkan Nabi Ibrahim AS. Pinaun, lakukan saja. Kenapa sifat takwa? Kamu turun 10 tahun, tahu buat kena bokaya nak Ismail, peserta istri. Tidak nak pula madu bapak ibu. Ini suruh yang boleh Ismail. Kenapa hal ini benar? Yes, lakukan saja karena sifat takwa. Kamu tahu yang sumpah, dekat desa dapat tentu tahu, aku malah berikan yang kehadir. Punanya sifat takwa ya kalian. Minimal beberapa tanda. Sarifat tertentu aku malah bikin yang kajian Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Apa yang tanda-tanda dari kalian tak punya kesimpakan surga dari kalian tak sifat takwaya supaya dikehendaki Allah SWT supaya mendatangkan jaminan-jaminan berbagai kenikmatan. Pertama, la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sama sekali tidak keraguan yang lain nanti tak punya supaya dia kesimpakan kalian. Laura iba fi kada karakon la lan kita sike de mamu sike nu kumamu mari kurang. Kaya ni kurang subhanallah budal ni nas pak pijo ke marikat. Dengan poempo tadi menten tadi jamata di kalabinista di anatta di jampa-jampak. Ni yang ngasih pak pijo ke nak tu kurang dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang takwa sungguh laura iba fi sama sekali tidak memiliki keraguan terhadap Al-Qur'an. Sarebat tertentu aku malah berikan yang kalian apa yang tanda anak pernah kiri kalian tak nasi pakai sifat yang mana kita carangkannya puasa tujuan puasa itu akan melahirkan takwa. Maka dua dapat jari sampai kurang apa tujuh untuk mereka balasan. Jadi tiada kejapa mas tangannya kita tidak diatintakan apa para apa yang nak kerana Allah SWT kejapak. Rimempota nyai kisumpen tertila dia tinta apa erok nak kerana Allah SWT rimempaku rinjamanku di seluruh gambalanku apa perintahnya kerana Allah SWT siagat apa bantai kerana batin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 40 katuluk karena mangiri kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tanda yang kedua nyai kisenantasa di pak dari pak pijau tuan sumpen kurang budal tinta si pak pijau tuan mereka tinggal. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Sarebat tertentu aku melabirkan kehadir tanda maka talu punanya kisumpai takwai kalin wayuki musal amin tinggi sambayan si bulan baru kita digamplen dengan sholat-sholat fardu belum lagi tambah dengan sholat-sholat sunnah tahajud kita tarawih dan seterusnya. Ini merupakan pembiasaan supaya antai kami sumpai nibal lagi kisumpai kisipaka amin tinggi sambayan kalin. Baik dari syariatnya, yang ini baik sampai ke tunduk kantor, dari syariat tempatnya, innama yang di rumah sakit dan senantiasa membangunkan masjid, bukan hanya Ramadan, full masjid, tetapi di luar bulan Ramadan, kosong. Yang Allah kehendaki, sebulan penuh kita dididik bagaimana membangunkan masjid. Maka di luar bulan Ramadan pun kita seharusnya membangunkan masjid. Yang kedua, lebih ini baik sampai tarat waktu nasariat. Inna sholat akan atau kita berkumpul tak disumpah sampai lima waktu kali kami nyatakan waktu kayak erok tak mau buta erok nak kalian lawas semua tak contoh rasul bukan mau di maka orang-orang yang mencapai sifat takwa menteri saya dari kalian subhanallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahilhamd. Belum lagi cara berjamaah warta Umar rakin rukulah bersama-sama dengan orang rukun jadi kalian tadi balap tak tiai. Subhanallah. Warta Umar rakin contoh Rasulullah. Rasul sampaikan as-salatu jaman salatin fasbi sabaina isrina darajatan. As-sambayan berjamaah 20 kali 7 derajat ketimbang
kebajikan ketimbang sampah yang kalian-kalian. Maka 30 hari selama bulan Ramadan kita biasa kami sumpah berjamaah di masjid, biasa kami tarawih berjamaah di masjid. Maka saya harus punya 11 bulan ke depan ini senantiasa mendaradaging senantiasa menghidupkan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil. Saya bertang tua melahirkan ikhlas. Maka tanda-tanda keyakinan ini, iman ini, tanda takwa tiap lalu lagi di bulan ke depan. Karena berhasilnya tarbiyah pendidikan selama bulan Ramadan ini sesungguh bukan diukur pada bulan ini, tetapi diukur penggunaannya di bulan 11 bulan ke depan. Maka akan tangkasana cinta, tangkasana bahagia, tangkasana pengukuhan tanah lo. Tiap lalu masih 11 bulan ke depan. Maka hadir yang mulia, sahabat tanpa tua aku malah berikan yang kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Punya sumpah si bakat tumbukan dari pribadi menuju keluarga sampai terbentuk satu kampung. Sampai terbentuk satu kampung jadi negara yang Allah Ta'ala adalah pasti. Ketika Allah katakan buat kullu nafsin zaiqatul maut, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Ini bukan kata-kata janji, ini bukan kata sumpah, tetapi sungguh ini pasti akan datang. Demikian dahsyatnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Walau anna al-Qur'an aman buat takut, kata jingkana, abul sibatan, seri kampung, aman buat takut. Tampak itu jentojek, sehingga ini baru tampak tamari karena Allah SWT sehingga katun rungkan. Lapa tahna alaihim barakati minas sama orang. Maka panggasa negara Allah SWT. Napa nawi barak kekari kampunta, nabaji kila mula muka, nabaji kila hubungan tak ke masyarakat anak-anak, tak disuruh merepas tindra ini, termasuk bainin. Kenapa keberkahan, keberkahan? Sahabat dan tua aku melabrikan yang kadir Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Maka sifat takwa yang lalu kita masih 11 bulan ke depan. Sahabat dan tua aku melabrikan yang kadir apa bukan perupayaan yang menikin sumpah di sifat dari kalenta. Hubungan antar keluarga tau tua sejak anak ini akan bagus. Anak yang paham, orang tua yang paham dengan tanggung jawab anak, sungguhnya dengan sifat takwa ini akan mendidik dirinya, akan membiasakan dirinya untuk menerima, menggam, dan mendidik anak-anaknya sebagai anak-anak yang soleh. Yang baik, kenapa yang disumpah anak-anak ini disumpah amanah? Ya, patah amanah. Maka wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyyah. Setiap pemimpin akan diminta tanggung jawabnya di hari kiamat. Mau apa enak? Antara batin mendidik, pendidikannya. Subhanallah. Maka orang tua yang memiliki sifat takwa ini akan melahirkan tanggung jawab yang besar kepada anak-anaknya, sehingga tidak mencintai, tidak makan-makan jadi anak-anak tidak sembahyang. Hari ini terkadang kita cepat membangunkan anak kita, bau ke namanya sekolah, tetapi tidak pernah risau kenapa cepat anak-anak bau ke sembahyang sunnah. Namun bismillah, maka sifat orang tua yang takwa sesungguhnya pasti akan membawa anaknya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula anak yang bertakwa, yang menghasilkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, turun main pada tanah karena Allah Subhanahu wa taala, akan mentaati orang tuanya bukan karena takutnya kepada orang tua kiai, tetapi mentaati orang tua itu adalah perintah Allah, atiullah wa atiur rasul wal amri min. Maka sungguh anak yang seperti ini akan mentaati orang tuanya dimanapun dalam keadaan bagaimanapun. Saya bertakwa kepada Tuhan melabrikan yang kaya, maka tidak heran anak yang berbakti kepada orang tuanya ketika dia hidup orang tuanya senantiasa berbalik ke mata, senantiasa subhanallah makanan dan minuman senantiasa berbaik kepada orang tuanya. Bahkan subhanallah sahabat tertolong melahirkan satu sahabat, yang mana sahabat ini tina sahabat ini membagi bainin dan tina sahabat ini bainin anak-anak mas tangan dilibat bina sahabat kandre ini susu mari tuan. Subhanallah, apa kata Rasulullah Muhammad SAW, doanya adalah makhluk. Begitu dahsyat anak yang berbakti kepada orang tua. Walaupun orang tua telah meninggal, maka sebagai anak yang berbakti yang mencapai sifat takwa, sentiasa dia berinfak, memberikan sedekah hanya untuk tua-tua ke masjid kemana. Karena setiap uluran tangannya pada fakir miskin misalnya atas nama orang tuanya, itu pasti akan mengalir insyaallah subhanahu wa taala. Karena Rasul katakan, "Idza matamu ala ma inqata" amalu illa masalah, ingat talu pahala amalan, tidak takut pas tengah leh ansur lagi pahala namari tawadah
meninggalkan kami kamar kami termasuk sedekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi hamd. Begitupun istri yang mencapai sifat takwa tidak akan senantiasa mentaati suaminya, bukan karena takutnya kepada suaminya tiahai, tapi rasa takutnya kepada Allah. Kenapa? Mentaati suami adalah perintah Allah. Mentaati suami adalah perintah Allah. Begitupun seorang suami senantiasa bertanggung kepada istrinya, bukan karena sayang, hanya sebatas sayang kepada istri, tapi rasa takutnya kepada Allah karena bertanggung jawab kepada istri merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tetangga kita yang memiliki sifat takwa, sungguh subhanallah. Bahkan Rasulullah pesan, "Kuna paluto nyaman-nyaman ibarat harum baunya tercium kepada tetangga." Maka bagi-bagi kepada mereka walaupun hanya sekedar buah saja. Begitu nikmat daripada Islam ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi. Kembali suci, Idul Fitri, kembali suci yang lalu. Hubungan kita kepada Allah bagus, hubungan kita kepada orang tua anak, hubungan kita berkeluarga suami istri, ini sungguh akan melengkapi sucinya hati kita. Atau bahasa lain, tangkas itu sahabat yang doa mari karena Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbaik kenikmatan amalan di masa lalu. Puasa satu bulan saja mampu menghapuskan daripada dosa-dosa kita. Tetapi dosa-dosa kepada orang tua bapa ibu, dosa-dosa kepada bapa, dosa-dosa kepada ibu, ini tidak akan diampunkan selama kita tidak meminta maaf kepada mereka. Begitupun istri terhadap suaminya, dosa-dosa kita kepada istrinya, kepada suaminya tidak akan terampunkan manakala kita tidak membagi maaf kepada mereka. Demikian pula sesama tetangga dan seterusnya. Maka yang momen daripada Ramadan, momen daripada Idul Fitri, mari kita saling membuka hati untuk melapangkan memaafkan saudara kita. Mohon maaf lahir batin minal a'idin wal fa'id. Sarabatkan tuan-tuan kumil abidika, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka mana kita masukku sumpah ketumbayani yang membaca doa pengumat sempat turun Allah SWT mengharap rahmat dan rahimnya Allah SWT. Kesungguh kita tidak akan mampu bersimpul untuk menyebut Allah saja. Tidak itu le mampu untuk angkat naik sumpah Allah, Allah Akbar. Masa ngali karena masyarakat dari karena Allah SWT. Ipat turun nafsu kita dikanyakan dari kamar-kamar tempat-tempat kemuliaan. Tidak kulitah itu, tidak kaya kata masa ngali karena masa negara Allah SWT. Barakallahu li wa lakum. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وكرمك اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم اغفر اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة وياك يا حبيب اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا حاسيا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك حياة كثيرة ونسألك العفو والعافية ونسألك قلما عافية ونسألك شكر على العافية ونسألك بناء الناس اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا ودعاءنا وتم تفسيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم ربنا أبلنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لقد تذكروا فاذكروا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وما فعلتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته